ini makanannya. Mas Opik dan Denana lagi masak apa mas namanya? Korean grill. Korean grill. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Pakai Korean grill gara-gara mau ke Korea nih. Jadi Denana ini insya Allah akhir bulan ini, akhir bulan Agustus 2022 nih mau berangkat ke Korea pertukaran pelajar dari IPB dengan di siapa nih, universitas apa di sana? Dengan Jun Book National University yo. Jun Book? Jun Book namanya. Jun Book National University. Iya. Oh. Jadi dari pertukaran pelajar ini dari Indonesia ada yang ke sana, dari sana ada yang ke sini gitu kan ya, mungkin dari ya, dari berbagai ya, belahan dunia akan saling tukar menukar pelajar. Ya, mencoba mensosialisasikan negaranya masing-masing untuk dikenal, untuk lebih dikenal oleh bangsa lain. Ya, salah satunya itu adalah program pertukaran pelajar. Sayangnya ini di sini nggak banyak orang ini. Dan dari keluarga kita, mana ini? Alfat nggak ada. Nisa juga. Nisa mana? Nisa katanya udah nyampe mas, belum? Belum, masih baru kesini. Ya, Nisa juga termasuk. Nisa itu ponakan juga yang dari Tegal. Spanyol. Pertukaran pelajar ke Spanyol. Oh, Spanyol. Luar biasa nih, orang-orang berprestasi nih, anak-anak berprestasi. Ya, sekarang momen kita dalam kebersamaan sebelum Nana berangkat. Momentum, dan insya Allah nanti akan menjadi monumen. Ketika bersifat fisik akan menjadi monumen, tapi ini jauh lebih penting daripada monumen. Karena ini terbentuk dalam hati, membangun sebuah kebersamaan dalam cinta bersama Mas Opik. Iya, iya. Ya. Mereka lagi membangun momen-momen untuk momen. Menjadi sebuah momen-momen untuk menjadi sebuah kenangan. Ya. Insyaallah nanti. Momen. Apa, Bu? Momentum. Momen. Momen. Ya, ini apa masakannya apa aja, Mas Tobas? Ya, ayam sapi. Ayam sapi. Dengan berbagai bumbu. Ada kimchi. Oh, kimchi. Laut. Apa? Kimchi. 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 Kimchi itu sawi putih kan? Iya. Di fermentasi gitu ya. Agak asam-asam gitu. Mm-hmm. Apa? Apa coba? Ini nih tahu enggak? Ini apa nih, Bu? Anti itu loh, anti kanker loh. Kimchi. Kimchi. Ini terbuat dari sawi putih difermentasi, makanan orang Korea. Gitu ya. Okay. Ya, akhirnya sebelum berangkat ke Korea harus mengenal berbagai macam jenis makanan Korea untuk adaptasi nantinya di sana. Nanti kalau bisa dari sini bawa tempe sana nak, sama tahu biar orang Korea paham. Apa jangan-jangan di sana lebih banyak lagi? Oh, disuruh bawa tempe sama tahu. Di sana udah banyak orang Korea. Ini indahnya, pemandangannya indah banget nih di jauh di sana. Hotel-hotel. Hotel apa tuh? Hah? Apa Mas? Hotel apa tuh, Mas? Kalau itu Transmart. Transmart. Itu rumah sakit itu, Melia ya. Ya, ini di jalur jalan alternatif Cibubur Cilengsi. Nah, dan ini posisi di pas pintu keluar tol Cibubur. Ini selesainya tanggal 25. Ya.
Ya, Bu. Daging sapi.